Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial Baik, di video kali ini ya Kita berjumpa lagi di video part ketiga untuk pembelajaran dasar-dasar makro dan VBA Excel Tanpa menggunakan user form, full menggunakan sheet dan di video kali ini akan saya bahas tentang pembuatan tombol untuk menghapus data yang ada di dalam tabel data bagian bawah sini. Oke. Langsung saja ya di sini kemarin kita sudah selesai membuat tombol add, update dan reset form. Dan ketika kita klik di nomor data sini ya, maka datanya akan langsung naik ke atas gitu. Oke. Nah, di sini kita akan membuat lagi untuk tombol hapus yang fungsinya menghapus data yang ada di dalam e, tabel bawah sini. Oke, langsung saja di sini langsung kita masuk ke bagian developer, terus visual basic. Masuk ke bagian coding di sheet 1 dan di bagian bawah kita ketik sub hapus data enter setelah di enter kita buatkan perintah di bawahnya ya if sit 1 ring buka kurung petik 2 nah di sini kita akan mengacu pada sel yang ada angka sesuai dengan yang kita klik di sini misalnya kita klik di sini muncul di sini angka 3 sesuai dengan yang kita klik gitu nah berarti di sini ada selnya D4 berarti kita akan buat atau kita masukkan sel D4 ke dalam perintah sini ya. D4 petik 2 tutup kurung dot value sama dengan petik 22 2 kali spasi then can enter. Terus call ms box buka kurung petik 2 harap pilih data yang akan dihapus petik 2 koma VB information, koma, petik 2, hapus data, petik 2, tutup kurung, enter. Terus di bawahnya ada perintah else, buka kurung. Nah, di sini kita ketik perintah, select case, MS, gbox, buka kurung pesannya karena kita mau menghapus data berarti data akan dihapus permanen misalnya. petik 2 spasi underscore enter kasih simbol dan vb crlf spasi dan lagi spasi petik 2 apakah anda yakin tanda tanya petik 2 spasi underscore enter koma vb yes no or vb question or vb default button 1 koma petik 2 hapus data petik dua tutup kurung enter di bawah kita ganti cash vb no enter tambahkan perintah exit sub enter lagi cash vb yes enter set 1 dot select enter terus sheet 1 dot sheet 1 dot ring buka kurung petik 2 d 4 petik 2 itu kurung dot value sama dengan petik 2 2 kali sheet 1 dot oh bukan ya di sini ada selection dot row dot delete oke okay. terus kita bikin pesan lagi call msg box buka kurung petik dua data berhasil <coughs> di hapus petik dua koma vb information koma petik dua hapus data petik dua tutup kurung enter di paling bawah kita ketik and if oke okay. nah kita akan coba ya perintah ini dengan cara berarti kita duplikat tombol ini saya taruh di bawahnya terus saya kasih nama delete data. Kita klik kanan, pilih assign macro. Pilih yang di bagian hapus data. Oke. Okay. Dan kita akan coba hapus data di sini. Sebelumnya akan saya copy dulu ini supaya nggak habis datanya. Oke. Okay. Saya hapus nomor 5 misalnya. Tekan delete. Oke. Okay. Nah, di sini, apa tadi pesannya itu? Oke, ada and if without apa, uh, block if, ya. Di sini ada yang kurang, ya. Di sini harusnya setelah cast VBS, ada and select. Nah, kayak gini. Kita reset, kembali lagi, klik tombol delete, oke, muncul kayak gini. Kalau No berarti nggak jadi dihapus. Kalau Yes nomor 5 harusnya hilang. Nah dia harusnya hilang ya, cuman dia nggak hilang karena dia langsung naik ke atas datanya. Kita hapus okay. lagi. Oke. Okay. Misal saya ganti di sini menjadi. Uh, ini saya ganti misalnya bagio gitu ya update oke kita coba hapus bagio nah seperti ini hasilnya teman-teman jadi dia sudah bisa dihapus nah cuma di sini harusnya ketika dihapus ini juga bersih teman-teman ya nah supaya dia bersih kita kopikan perintah yang ada di sini nah ini reset form ini copy terus kita letakkan di atasnya if sini, oke. Okay. lalu kita coba lagi klik datanya, delete, yes, oke. Okay. nah gini hasilnya. oke, okay. itu untuk uh, tombol delete teman-teman ya. dan tadi ketika anda apa mengklik, ketika saya mengklik dari sini, mungkin ada yang melihat di sini kenapa berwarna merah gitu ya? berwarna merah itu artinya dia datanya sama atau uh, ID-nya sudah ada di dalam ID penduduk sini gitu. Jadi misalnya kalau kita mengetik atau menginput data yang baru ya, kita ketik ID strip 1000004 enter. Nah, dia nggak akan berwarna merah kalau dia tidak uh, terduplikat gitu atau belum diinput. Tapi kalau dia sudah diinput, nah dia berwarna merah seperti itu. Nah di sini kita simple saja kita menggunakan conditional formatting untuk membuat efek warna merah ketika datanya double. Nah caranya di sini tinggal kita klik ya, terus masuk ke home, terus masuk ke conditional formatting, pilih manage rule, terus pilih yang new rule, lalu di sini kita klik di bagian uh, use in formula ya hmm. ini tadi. Nah Anda pilih yang use in formula. Terus di sini kita ketik rumus ya, saya ulangi rumusnya di sini. Sama dengan countif buka kurung terus kita blok di sini ya. Kita blok tiga-tiganya. Lalu tambahkan 0 karena nanti nggak mungkin datanya cuma sampai sini doang ya. Saya tambahkan 0 ada 1 2 3 4. Terus titik koma lalu kita klik sel yang ini. Tutup kurung sama dengan satu. Nah, seperti ini terus. Kalau sudah, di sini kita kasih format karena yang mau saya warnai hanya di bagian huruf. Maka, saya pilih font, terus di sini saya pilih yang bold, italic, artinya tebal dan miring. Ya, terus kita klik OK. Di sini saya kasih warna merah, ya, hurufnya. Ya, klik OK, klik OK, dan kita klik apply, lalu klik OK. Nah, jadi kalau saya masukkan ID yang... Belum ada, dia nggak akan berwarna merah. Tapi kalau yang sudah ada, Nah berwarna merah. Oke, seperti ini, teman-teman. Dan untuk berikutnya, ya, di video selanjutnya, jadi di, di sini kan sudah selesai ya. Untuk dasar-dasar penginputan, dasar-dasar edit, ya, reset dan hapus, atau... Uh, yang lebih dikenal dengan nama CRUD ya create read update dan delete ini sudah selesai untuk pencarian pun sudah selesai karena pencariannya cukup simpel kita cukup memanfaatkan uh, apa auto filter di sini jadi lebih cepat kita melakukan pencariannya jadi tidak perlu lagi kita membuatkan uh, coding karena sudah mencarinya di sini gitu Nah nanti di Part berikutnya, kita akan tambahkan atau di video berikutnya, kita akan tambahkan inputnya itu kalau menggunakan gambar. Ya, oke teman-teman, ya demikian untuk tutorial video part ketiga kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. س <laughs>